kembali lagi dan jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala dapurku. Hari ini saya memasak ikan teri basah. Ikan teri basahnya ini saya masak bumbu kuning, hasilnya seperti ini. Ini rasanya sangat lezat sekali, enak, pedasnya nampol. Pokoknya ini enak sekali ya. Nah, apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya di dapurku. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ini dia bahan-bahannya, sudah saya siapkan untuk membuat teri basah bumbu kuning ala dapurku. Ini ada teri basah, segar sekali teri basahnya seperti ini. Nah, ini belum kita bersihkan ya, nanti kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita masak. Kemudian ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian ini ada cabenya ada dua macam cabai seperti ini. Ini ada cabai rawit merah, kemudian rawit hijau. Nah, untuk rawit merahnya ini nanti tidak saya haluskan ya, kita cemplungkan saja nanti ke dalam kuahnya. Kemudian ini ada tomat, kemiri, serai, daun salam, jahe, kunyit, kemudian ini ada lengkuas, daun jeruk, gula, penyedap rasa. Inilah ikan teri bumbu kuning ala dapurku. Selamat mencoba. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.